Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini di tangan saya ada Vivo V5S iaitu peranti kelas pertengahan yang memfokuskan kepada fungsi selfie. Ia hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci 720p, chip 8TB Cortex A53 1.5GHz, memori 4GB RAM dan kapasiti bateri sebesar 3000mAh. Ia juga merupakan peranti kemas kini daripada Vivo V5 sebelum ini dengan membawa peningkatan storan kepada 64GB, rekaan yang lebih menarik dan pengenalan warna baru menerusi Matte Black. Sekilas pandang peranti ini, Vivo V5S membawakan rekaan belakang yang dipengaruhi daripada rekaan iPhone 7 dengan peletakan antena yang diperkemaskan. Pengimbas cap jarinya pula berada di bahagian hadapan dengan menawarkan prestasi 0.2 saat sahaja untuk menyah kunci peranti ini. Antara kritikan pada peranti ini adalah dari segi skrinnya yang masih menggunakan resolusi 720p. Paparannya tidak begitu tajam dan lebih mengharapkan resolusinya ditingkatkan kepada 1080p. Vivo V5S membawakan antara muka Vantage OS 3.0 berasaskan Android 6.0 Marshmallow untuk memberikan tampilan yang segar dan ceria. Ia hadir dengan beberapa fungsi menarik seperti sokongan tema, gesture dan app clone untuk membuat aplikasi pendua. Prestasi hariannya dilihat lancar melalui penggunaan chip 8TB Cortex A53 1.5GHz bersama memori 4GB RAM. Membuka dan membuat penukaran aplikasi terasa pantas. Begitu juga ketika memainkan beberapa permainan terkini. Ia dapat dimainkan dengan lancar dan responsif. Kamera 13MP pada bahagian belakang peranti dilihat mampu memberikan prestasi penggambaran harian yang baik dengan menawarkan tahap warna dan keterangan yang cukup menyerlah. Sebagai peranti yang memfokuskan kepada fungsi selfie, kamera hadapan 20MP-nya ternyata amat terang dengan keperincian image selfie yang cukup tajam. Bateri peranti ini hadir dengan kapasiti 3000mAh yang mana mampu memberikan penggunaan bateri sepanjang hari dengan bacaan screen on time sekitar 6 jam 14 minit. Namun ia tidak menyertakan fungsi pengecasan pantas yang mana mengambil masa sekitar 2 jam 47 minit untuk mengecas peranti ini dari kosong hingga 100%. Vivo V5S memangnya memenuhi apa yang diwar-warkan iaitu kebolehan selfie sempurna melalui penggunaan kamera hadapan 20MP. Ia juga sebuah peranti dengan prestasi harian yang pantas, hadir dengan binaan peranti yang menarik serta membawakan ketahanan bateri yang baik untuk kegunaan sepanjang hari. Dengan harga RM1,299, ia amat disyorkan bagi pengguna yang inginkan sebuah peranti yang ideal untuk penggunaan harian serta memenuhi keperluan selfie anda. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.